singa. Brengsek. Serahkan selendang itu. Saya akan serahkan selendang ini ke raja. Dari mana kau mendapatkan selendang itu? Kecerobohan istrimu sendiri. Nah, jangan cuma-cuma. Tapi sangat disayangkan jika Tuan Raja tidak mendengarkan kata demi katanya. Yang pertama, Sri Kandimawati mengatakan, Ndorombei, saya ingin gajinya naik. Karena masakan saya lebih enak daripada Ndorombei. Kata siapa? Ya memang benar, masakan dari Dayang Sri Kandimawati itu memang lebih nikmat dari masakan istri saya. Itu kenyataannya seperti itu. Saya berkata jujur. Yang kedua, Sri Kandimawati mengatakan, soal kebersihan jauh lebih bersih daripada Ndorombei. Kata siapa? Kata Tuan Raja. Jujur saja, istri saya hanya bisa membereskan tempat tidur saja, tidak mau membersihkan ruangan yang lainnya. Jadi saya tidak salah untuk mengatakan seperti itu. Benar. Yang ketiga, soal dirancang lebih hebat dan lebih enak saya Sri Kandimawati daripada Ndorombei. Ndorombei menjawab apa? Kata siapa? Kata Pairan, tukang kebun. Kalau dicermati kata-katanya, Tuan Raja, lebih enak Pairan lebih enak Sri Kandimawati, kata Pairan. Berarti si Pairan sudah pernah hubungan dengan si Ndorombei juga dengan Sri Kandimawati. Tunggu dulu, saya tidak maksud apa yang kau katakan. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Nah, diranjang lebih enak saya, lebih hebat saya Sri Kandimawati daripada Ndorombei. Kata siapa? Kata Pairan, tukang kebun. Berarti Pairan sudah mencicipi istrinya Tuan Raja, juga sudah mencicipi si Kandimawati. Iya atau tidak? Benar-benar, ulangi lagi. Lagi pula diranjang lebih enak saya Sri Kandimawati. Kata siapa? Ujar Ndorombei. Kata Pairan. Berarti kan tahu Pairan lebih enak sih Sri Kandimawati daripada Ndorombei. Tentunya kalau sudah tahu lebih enak Sri Kandimawati, Pairan sudah pernah hubungan dengan istri Tuan Raja atau Ndorombei itu. Langsung dikasih banyak upeti. Iya atau tidak? Brengsek. Sisir Wedana, kau telah mengkhianati cinta saya. Saya telah tulus memberikan apapun yang dia inginkan. Saya mengatakan sejujurnya, tidak ada sedikit pun di sini yang saya. Wih, Mas, itu siapa, Mas? Sisir Wedana. Istriku, apa yang sebenarnya terjadi, istriku? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tega kau membunuh suaminya sendiri? Kerajaan sudah menjadi milikku. Astaga. Makan saja selendang itu. Maksudnya apa ini, Mas? Jika kau masih mengikut campuri urusan kerajaan, maka nasibmu akan sama seperti Baswara. Astaghfirullah. Suamimu sendiri itu loh. Suami ini si. Hey. Siapa ini, Mas?